Assalamualaikum. So hari ni saya dekat NKS Motorsport KTM Premium Sentul tu atas. So hari ni dengan saya ni ada Adventure 390. So hari ni kita nak cerita sikit tentang Adventure. Okay, jom. So bising sikit lah kat luar hari ni. So guys, hari ni 390 Adventure. So hari ni kita nak cerita sikit lah pasal 390 Adventure. So motor ni engine dia sama lebih kurang KTM Duke 390 juga. Okay, kita tengok satu-satu lah. So motor ni didatangi dengan tayar touring . Tayar touring. Saiz tayar depan dia 190. Dan belakang adalah 130 80. So tayar dia macam dia tak lebar lah. Tapi tayar dia tak lebar tapi dia tebal. Okay. So motor ni dilengkapi oleh ABS system. Okay, untuk brake dia adalah Vibri. Brake adalah Vibri sama depan belakang. So antara yang menarik motor ni adalah dia punya suspension . So suspension ni untuk belakang dia datang dua standard dengan lowering. So yang dekat sini adalah yang lowering lah. Ini customer dah tukar. So boleh adjust sama ada untuk rendah lagi. Dan suspension depan. Okey, untuk suspension depan sini ada compression, sini ada rebound. So boleh ubahlah, adjust compression ni nak berapa padat. Yang ni rebound ni nak berapa cepat dia rebound. Suspension dia adalah WP Apex . So memang boleh adjust lah, adjustable. Yang standard, motor ni standard. Dia punya suspension belakang dia standard lah. Ini kalau yang lowering kit tadi, dia ada ruang kat sini . Kau nampak ini dia sama. Okay, right. Ni exhaust dia nipis sikit, sesuai untuk mode adventure. So lampu dia LED. Okay, ni windshield dia tak besar lah. Untuk dia punya side mirror sama je. Okay, tengok . Okay, LED. Right. So motor ni dilengkapi oleh TFT meter sama macam 390 Duke 390. So kita tengok, kita tengok sikit. Okay, ni meter dia lah. So motor ni dia ada menu dia. Kita boleh pilih menu dia, KTM ride macam mana. Dia ada okay, motorcycle kita set. Okay, motor ni ada motorcycle traction control . Kemudian ABS. ABS dia ada road dengan off road, kita boleh pilih. Ini adalah setting lah. Okay, so motor ni juga ada quick shifter. So anda boleh tukar gear tanpa gunakan clutch lah. Ada quick shifter. Dan di dekat display ni dia ada tempat nak charge. Ni boleh charge handphone. Kat sini ada mount GPS lah. Kita boleh buka. So kita buka. So untuk dia punya ni, kita boleh laraskan tinggi dia rendah. Itu kena buka lah. Okay, coolant dia terletak kat tepi ni . Coolant dia terletak tepi ni sebabnya sini tak boleh masuk lah. Sebabnya dia dah letak kipas.
So untuk Venture ni dia ada dua kipas lah, belah sini, belah kiri dan belah kanan. So dia punya suhu tu dapat dikawal lah. Sebabnya Adventure ni kita bawa jauh, jadi untuk mengelakkan motor cepat panas, sistem coolant dia tu kena baik lah. Okay. So secara ringkasnya, engine ni single cylinder, single cylinder 4 stroke sama macam Duke 390. Okey, untuk power dia 43.5 dan maksimum torque adalah 37. Okey, kapasiti minyak dia, tangki minyak dia ni adalah 14.5 liter. Okay, ABS dia dua channel eh, depan dan belakang. ABS traction control ada, quick shifter. Seperti saya kata tadi, adjustable windshield. Windshield ni boleh bergerak lah. Itulah antara yang secara ringkasnya motor ni. So kalau nak tahu macam mana dia berjalan, dia bergerak, boleh tengok video test ride. Okay. So okay guys, itu saja untuk hari ni. Kita tentang ringkas-ringkas je pasal KTM Adventure 390. So jangan lupa komen, like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video akan datang. Ciao.